Nanti mau pakai jeans atau pulau di keren hitam gitu. Jadi cuma ini. Udah itu ya, cuma ini doang. Itu sama yang di atas. Tulisannya ramen. Selamat tanya Ya, Bu. Nanti udah Umi ini kan? Udah Umi apa? Iya. Oh iya, iya. Nah, kita mulai kali ya. Halo Bapak Ibu, kita mulai aja. Pak, silakan. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini pekerjaan yang mula mau saya kerjakan sendiri, tetapi kali bilang, anu Pak, ajak teman-teman daerah untuk mengerjakan provinsinya masing-masing. Kalau menurut saya pribadi penting ini, tetapi nanti kita lihat Bapak Ibu merasa sepenting apa. Kita memakai kasus Jawa Tengah. Jawa Tengah. Saya coba Jawa Tengah juga baru kecamatan pertama, kabupaten pertama yaitu Cilacap. Dengan mengerjakan Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap, kita bisa menjawab beberapa hal. Nanti kalau ini kelihatan, atau kurang besar, ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi di kolom provinsi paling kiri ini angka itu untuk memudahkan memanggil
kabupaten atau provinsi dan kecamatan. Saya ingin perlihatkan Jawa Tengah itu. Setelah kita masukkan tiga alat saja. Alat pertama, dua dan tiga, itu bisa menjawab pertanyaan di Jawa Tengah. Secara provinsi jumlahnya satu, dan provinsi Sopi satu. Jadi 100% provinsi. Kalau nanti kita semua sudah mengerjakan, kita akan tahu bahwa Sopi ini diberikan kepada seluruh provinsi. Karena kita pernah rapat, ditanya sedikit, kita nggak bisa jawab. Sekarang nggak bisa. Jadi, anaknya provinsi adalah Kabupaten Kota. Kolom NO ini, di nomor kolom 9, itu di Jawa Tengah itu kabupatennya 35. Apakah di kabupaten itu ada Sopi? Sopinya baru satu. Kenapa baru satu? Karena saya baru mengentre Kabupaten Cilacap. Itu. Kemudian di Jawa Tengah itu berapa sih kecamatannya? Ini ada 28 kecamatan. Kemudian 20 kecamatan. Yes. 28 kecamatan. Kecamatan Sopinya 19. Ingat, saya baru masukkan tiga alatnya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini bahwa di provinsi kita itu, saya coba rotinya itu dari 28 kecamatan belum selesai, dari satu kabupaten itu kecamatan yang ada sopirnya itu 19. 19. Desa kelurahan seperti itu, desanya ada 293. Desa sopirnya baru satu. Ingat, satu itu karena saya baru mengisi tiga alat. Oke. Puskesmas kan. Ya. Puskesmasnya 20 dan 20-20-nya Sopi. Jadi tidak ada puskesmas yang tidak kena Sopi. Oke. Kemudian belakangnya puskesmas itu ditanya Sopi dan nama. Oke, puskesmas mana, jumlahnya berapa. Desa juga begitu. Pustu itu jumlah desa pustu. Ya, jumlah desa berapa, jumlah pustu berapa. Nanti kodenya ada di sini, dan nama, karena tidak bisa dijumlah di bawah. Kemudian posyandu. Ini kalau Bapak itu yang sudah lihat 32 jenis alat itu mungkin belum ada yang posyandu. Saya belum minta semua. Pak Master mungkin tidak. Izin Pak Halik, izin Pak ya. Pak Sawi, suaranya kurang keras kayaknya Pak Sawi. Saya kurang keras itu. Ya, saya ada di... Suaranya kurang jelas Pak Dek. Ya, sekarang jelas. Saya di KFC karena saya menunggu kereta jam 10 malam untuk balik ke Jakarta. Saya ada di perjalanan. Oke. Jadi ini tidak terakhir kali. Kita akan bicara seperti ini terus. Saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu apa perlu dibuat ini gitu. Apa cukup kalau Bapak Ibu sebagai penanggung jawab di provinsi ditanya kecamatan saya dapat enggak gitu. Setelah ini daftarnya 32 apa gitu. Kalau saya kok tidak elok sehingga di sini di paling kanan ini 1-32 ini tersebar di mana saja. Oke. Oke. Dalam kasus Jawa Tengah dan tiga alat itu profilnya seperti ini. Profil provinsi yang merah ini provinsi, adiknya hijau ini kabupaten. Silakan. Kabupaten satu,
Sopi. Di kabupaten pertama itu Sopi. Nanti akan kita tinggal teruskan di bawah. Oke. Di Cilacap itu kecamatannya ada berapa? Ada 24. Sopinya di 19 kecamatan. Ada berapa desa dan kelurahan? Ada 266. Baru satu yang dapat alat bantuan apa namanya shopping. Oh, ngeterno sate saya. Puskesmasnya 20. Nah, ini berapa Mbak? 9. Kalau dihubungkan antara jumlah kecamatan di row 12 di kolom 12 yang jumlahnya 24 di kanan puskesmasnya 20. Berarti ada kecamatan yang tidak ada puskesmasnya. Dari 20 itu 20-20-nya ada topinya. Itu. Nah, sekarang kalau di sini di kolom 13 itu kecamatan Sopi 19 dari 24 kecamatan itu 19 saja yang Sopi. Tapi di jumlah puskesmas yang Sopi 20 berarti ada satu puskesmas, satu kecamatan yang dua puskesmas. Saya coba bawa ke bawah. Bawah. Yes. Ke bawah ini nih. Nah, ini. Ketemu kecamatan ketiga yang kecamatannya satu tapi puskesmasnya dua. Yaitu puskesmas Adipala 1 dan Adipala 2. Nah, dua-duanya dapat alat. Ini alatnya apa yang didapat? Alat kedua, alat kedua. Oke. Okay. Ada satu puskesmas dapat alat tiga-tiganya. Saya baru nyoba tiga, tiga-tiganya dia dapat ya. Nanti ini hasil, nanti saya ceritakan bagaimana kita dapat begitu. Oke, okay. Ini ada puskesmas Patimuan. Itu ada di Kecamatan Patimuan. Tiga-tiga alatnya dia dapat, sehingga jejer ke sana. Satu, dua, tiga seperti ini. Jadi kalau kita ketemu orang Patimuan, saya dapat nggak sih gitu? Dapat bu, alat satu, alat dua, alat tiga. Bukan daftar alatnya kita kasih ke dia suruh nyari, tetapi dibuat seperti ini. Nah, membuat catatan untuk semua lokus, semua daerah, bukan hanya lokusnya saja yang kita sampaikan, untuk melacak bahwa ternyata ada kecamatan atau ada puskesmas yang tidak dapat kopi gitu. Kalau yang kita buat menurut alat itu yang ada saja. Kalau ini seluruh kecamatan, seluruh kabupaten, seluruh provinsi. Jadi kita bisa tahu bahwa di kecamatan ini tidak dapat gitu. Ini saya baru mencoba karena. Bukan karena saya orang Grobogan, tapi karena waktu itu, waktu dibuka seperti itu. Dan kenapa saya ketat dengan file, waktu file itu karena saya bisa lihat bahwa yang sudah masuk itu mana. Karena di laptop saya, semua daerah menata diri urut sesuai urutan file itu. Saya tidak cukup terbinas dibanding orang-orang yang hafalan, saya tidak hafalan jadi. Ini semua Bapak Ibu, kita ambil dari sini. Tidak tahu. Ini langsung kelihatan apa, Bapak Ibu? Yang kelihatan apa, Bapak Ibu? Masih yang tadi? Masih, Pak. Oke, berarti memang harus stop dulu. Saya lumpurkan yang ini ya.
ini sudah saya stop. Itu hasilnya tadi. Itu sumbernya dari sini. Daftar alat yang dibaginya. Oke, ini adalah alat nomor satu AutoCAD Custom 2024. Buat yang 2024 ini. Bapak Ibu mesti bisa membuat apa ini filter, filter ya, filter Excel ini. Kemudian kita pilih provinsi kita. Misalnya tadi saya bilang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Klik. Keluar ke Jawa Tengah. Oke. Saya sudah kerja Cilacap, ya, di Banyumas. Yes. Nah, itu kita pilih Cilacap tadi juga ya. Cilacap juga. Sekarang Banyumas. Kita klik. Yes. Kita pilih Banyumas. Yes. Nah, ini ketahuan bahwa di Banyumas, alat nomor satu itu hanya Kecamatan Banyumas, kodenya sekian, namanya sekian, dan seterusnya ini kita copy. Kita copy. Kita copy. Nah, kita bawa ke tabel yang tadi supaya sama lihat. Nah, menghasilkannya gampang. Ini ternyata harus keluar masuk. Oke, kalau gitu. Nah, setelah saya copy, saya harus ini. Setelah saya setelah saya copy, taruh di ini. Oke. Yang kelihatan apa sekarang? Yang tadi, Pak. Yang Cilacap. Tabel yang ini ya. Awal. Yang Jawa Tengah ya. Oke. Iya, Pak. Nah, iya. Kita taruh di atasnya sini. Kita taruh di sini. Saya copy. Ah, yes. Yes. Tadi kita ambil daftar yang dibagi itu salah satu Banyumas kecamatan kode kecamatan Pustu. Oke. Ini untuk pertama bisa nanti lama-lama bisa kita copy copy. Nah, ini kita pindahkan ke kolomnya. Ini pertama adalah Banyumas, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Banyumas. Oke, kita cari Kecamatan Banyumas. Ini adalah Kabupaten kedua. Ini Banyumas, Kabupaten kedua. Yes. Oke. Nah, Banyumas, kita cari Kecamatan Banyumas. Ilawan, Perwalu, Pegasen, Pemranjen, Tumpiu, Tambak, Toma Gede, Kali Bagor, Banyumas. Jadi ketemu Banyumas. Ini berarti dia dapat menemukan Banyumas. Kecamatan Banyumas satu, ada kecamatannya dan ada copinya. Oke. Okay. Tadi alatnya puskesmasnya, kodenya di puskesmas. Oke. Puskesmas Banyumas.
Oke. Puskesmas, Banyumas. Oke, namanya Puskesmas Banyumas. Kopi, bagus. Karena kalau nggak di kopi gini, kita buka lagi ke tempat yang tadi aslinya. Bapak Ibu boleh menempuh cara apa, tapi yang penting kita dapat ini. Oke. Puskesmas Banyumas. Ya. Oke. Kita gedein biar kelihatan. Nah, kodenya, kita tadi. Ini kode puskesmas. Ini kopi. Tekan ke sini. Kode puskesmas kopi. Yang dapat tadi bukan puskesmas tapi pustu. Alat yang pustu yaitu pustu di kecamatan. Ini nggak tahu seberapa bisa nangis kita sebenarnya. Oke. Pustu. Pustu. Pustu Papringan. Pusyandu kamu tuh. Yuyu, ndu. Oke. Yes, kodenya. Oke. Ini untuk dari sebelumnya Bapak Desa di sini, Desa Kelurahan. Terima kasih. Oke. Itu memasukkan satu. Nah, kita lihat sekarang. Yes, dia dapat alat atau tadi melakukan dengan ini alatnya alat satu untuklah tulis satu di situ begini nih. Kelihatannya susah nerangi karena harus keluar masuk di Excel. Nah. Oke. Pertanyaannya, ini contoh versi saya untuk mendapatkan tadi gambar per provinsi. Dan ini pertama provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Dan Cilacap sudah, ini nanti Banyumas. Nah. Tangkap nggak izinnya itu jangan-jangan ada yang sudah laju sudah laju oke. Saya akan kembali ke daftar alat nah ini gini oke. Sekarang kelihatan apa, Pak?
Izin Pak Sawi. Yes. Menyu Mas. Ini sudah kelihatan. Sekarang yang ini sudah kelihatan daftar lokus alat ya. Ini daftar lokus puskesmas pembantu alat. Misalnya Bu Nora. Bu Nora ya. Ya? Ada Pak, ada coba Pak. Ya. Yes. Kira kembali kita lihat Bu Nora. Ya. Ini posisi semua provinsi dibuka, semua kabupaten dibuka, kota puskesmas semua dibuka. Sekarang ambil sulit. Ulu, Sulawesi Utara. Ini Ya, di bawah, pekerjaannya Pak. Di bawah lagi. setelah Ataskan. Ataskan ada di bawah. Di. berarti Sulawesi Utara nggak ada. Oh, di bawah nih. Ya, itu. Sumatera. Ya. Sulawesi. Sumatera nih. Itu, Pak. Sulawesi mana nggak ada. Nggak ada, ya. Oke, alat satu nggak ada Sulawesi Utara nih. Oke. Coba Ibu coba nih alat satu otoklav ini tidak ada. Jadi Sulawesi Utara nggak Tidak dapat ada. otoklav. Otoklav untuk pustu. Tapi sekarang nanti kita lihat alat kedua sebenarnya coba lihat alat kedua. Alat oh di ya. Oh ya alat satu puskesmas. Oke. Untuk plat puskesmas. Kita pilih lagi provinsinya. Ya. Nah. Puskesmas, Upin. Ini untuk puskesmas. Nggak kelihatan ya, karena sekarang kelihatannya apa? Ganti sip itu kelihatan. Daftar lokus puskesmas alat otoklav. Oke. Betul, Aceh, berarti. Simelu. Cek apakah Aceh dapat ya Aceh sulit sulit Sulawesi Utara oh Ya, nanti itu, Pak. oke itu kita Komodo. ambil bola mundur oke kita pilih bola mundur oke Kalimantan. nah itu satu Pasir satu bu Barat. satu satu nah ini bola mundur ada dua kecamatan nah Ada di Pasir Barat dan Inobonto, Puskesmas, Kecamatan ya. Pasir Barat, Bolaong. Dapat Ya. satu, jadi dua. Oke. Jadi nama-nama ini masuk di bagian kiri-kiri nanti jenis alatnya teman di daftar sana. Jadi kalau lihat ini saya akan rapikan daftar ini. Oke. Sepenangkapan Bapak Ibu sekalian, perlukah dibuat seperti yang saya bilang tadi? Ini akan memudahkan Bapak dalam memantau alat ini. Karena nanti tugas kita, oh di sana dapat alat ini, alat ini, alat ini, alat ini, alat ini, gitu. Jadi nanti BST-nya, karena Ibu akan menerima ke Dinas Kesehatan, wahai Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, alat yang kami terima itu, masuknya di Kabupaten ini, Anda orang Kabupaten Merauke, masuknya di kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini. Pak, kecamatan ini dapat nggak? Ah. Catatannya gini. Jadi kalau kita hanya membuat catatan yang dapat saja, kita tidak tahu yang tidak dapat. Kalau misalnya di luar yang ada itu, waduh, itu termasuk kecamatan ya? Gitu. Ini semua yang dapat tidak dapat akan tercatat. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu akan diminta melapor bukan yang soal alat, tetapi apakah di kecamatan ini, puskesmas ini, ILP-nya sudah jalan apa belum? Kalau berkaitan dengan RSS, di desa mana saja telah memberi kontribusi, bisa juga dibikin analisa seperti itu. Tapi saya tetap menganggap peta Indonesia dari provinsi sampai ke desa ini, sekarang sudah ada semua, tinggal kita manfaatkan. Nanti akan ketahuan bahwa angkatan pertama 2024 ini hanya memberi bantuan kepada berapa kecamatan, Kecamatan berapa kabupaten, ya kayak gitu. ya. Jadi kalau saja kuat, aku saya kerja sendiri, itu tidak pakai. Tetapi betul kata Pak Ali, biarkan ibu-ibu memahami pekerjaannya, pekerjaannya.
karena kan 70 ribu lebih desa. Ini dalam satu kali ini sudah ada semua nih. Ini agak beda dengan yang saya sudah sampaikan, karena waktu disampaikan saya belum dapat seluruh nama kabupaten kota. Ternyata dengan nanya Google yang lain saya dapat ini. Jadi nanti akan dikirimkan ke Ibu, itu sudah dikirimkan. Saya akan kirimkan lagi setelah saya rapikan. Ini kalau Bapak Ibu ya, rumit terlalu besar. Ya. Ini nanti akan saya bagikan tipis lah gitu. Jadi Ibu ini menerima belum diolah. Ya. Jadi, nah, misalnya ini. Jadi kalau sampai malam nanti saya bisa kan daftar alatnya yang lebih rapi, Bapak Ibu nyoba. Sebaris saja, sebaris saja. Nah, besok melakukan ini lagi setelah Bapak Ibu mencoba. Atau sekarang ada yang mau mencoba. Nah, ini Sulawesi Utara, Bulang Mondo. Tari yang kedua yaitu Kepulauan Sangihe. Oh, ini. Kepulauan Sangihe ada tiga kecamatan, tiga kecamatan, tiga puskesmas. Alatnya ini. Ini baru untuk kalau saya lihat semua sudah ngirim itu berarti memang anu nih. Pak, Kemarin nanya Pak. dibutuhkan. Ya. Ini sheet-nya tiap satu sheet ini per satu alat. Jadi satu alat, misalnya alat autoklaf. Itu ada di provinsi akan Sulut akan dapat di kabupaten mana-mana-mana, kecamatan mana-mana-mana, puskesmas mana. Jadi tiap Ya. alat ini satu satu sheet ya, Pak ya. Banyak banget arti sheet-nya. Ya, jadi gini, ini setelah saya cermati ini. Ini alat Ya. untuk ini keluar data alat ya. Ya. Ya, itu 32 alat. Ini dikirim oleh oleh Kesmas kepada Pak Mahbir. Ya. Ini saya kasih ini terus saya jadikan kepala kolom. Nama alat. Assalamualaikum Pak Wi, mohon maaf lambat. Lambat Ya, lihat apa ininya. eh? Lambat Apa? lihat sulbar. Pak Tono, Pak Wi. Ya. Ya. Lihatnya ya. Rata-ratanya saya lihat. Yang ditanyakan Bu ini Bu Nora, Pak. yes ada apa juga Yes. Okay. Ini masalah ini. Ya. Tanya ibu orang minat kita, kemudian kita tapi setelah dua elektrik autoterisasi alat tiga tadi saya ingin menunjukkan di alatnya itu klik
Nah, ini alat. Daftar alat distribusi. Kalau satu itu otoklav. Padahal ternyata di sini otoklav untuk situ. Kemudian alat satu lagi ada otoklav untuk puskesmas. Ini satunya ada dua, Pak. Pak Mahfir. Pak Mahfir, ikut kita ya. Iya, Pak. Ya, ini Suaranya hilang ternyata. timpung, Pak. Oh, ya, ya. Suaranya, Suaranya suaranya hilang Pak Wi. timpung. Ya, 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 ya. Jadi, Jalan. Pak, kami akan mengecek ulang daftar alat ini. Alat satu autoklav PUSTU 2024. Dikiranya langsung alat dua. Ternyata ada alat satu lagi. Puskesmas. Smart. Yes. Nah, alat duanya elektro voter Elektrokardiogram. 2024. Begitu. Berarti kita kita kerjain untuk yang 2024. 2025-nya nanti tinggal kita bikin berikutnya. Kalau saya lihat belum orang dikasih Ya. tahun itu dikasih tahun itu mengganggu kita membuat mengumpulkan. Jadi Oh. nanti kita isi yang 24 2024 dulu. semua. Oh, oke. Yang Ya. 2024, 24 Jadi ini dulu. saya janji ini, malam ini saya nanti di kereta kira-kira 3,5 jam lah itu bisa timur sini. Oke, pertanyaan Bu Nora. Bu Nora yang ngerjain si Julius atau Ibu punya staff lain? Bukan, ada staf Sofi saya dengan Pak Debi. Bukan Mas Kalau Julius. Sulut sudah dapat dua ya? Iya. Oke, kemarin Pak Astan, halo Pak Astan. Apa sih? Ya, ya Pak. Speaker. Pak Astan juga harus dapat dua, Pak. Semua dua-dua nih, sementara rata-rata Oh. dua-dua. Satunya Walaupun, siapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. ya, nanti Pak Mahfud Oh. biar ngecek ke Pak Pak Halik, karena kita sudah siapkan honor untuk 38 kali 2, 76, plus Pak Sawi dan Pak Mahfir. Pak Sawi sedang saya tanyakan apa betul saya akan tetap ditempatkan sebagai staf di situ, karena saya kan nggak bisa ngantor tiap hari, mesti ngurusin RSS juga. Ini belum dijawab oleh Pak Alek, tapi soal pekerjaan kita kerjain. Yang penting selesai, Pak. Yes. Oke, sekarang ada lagi yang mau ditanya. Iya. Besok, besok kita akan minta salah satu daerah untuk ekspor dengan ini. Nanti saya bagikan malam ini, nanti per kabupatennya, buka kabupatennya sendiri-sendiri. Provinsinya sendiri-sendiri. Yes. Pak Sawi, Ya. ini terkait dengan teknis input, Pak, supaya cepat. Tadi Ya. kan sudah dicontohkan sama Pak Sawi. Hmm. Kita ambil dari daftar lokus dulu alat apa yang dibutuhkan oleh satu kabupaten, kecamatan, desa, di mana sana ada Ya. puskesmas, pustu, dan Ya. kolendes gitu, Pak. Jadi Ya, ya. berdasarkan pengalaman kita, Pak, Ya. untuk mempercepat apa namanya input itu. Ya, jadi yang pertama kita kita harus ngopi dulu kan di daftar alatnya kan, Pak. Apa Iya. untuk provinsi mana, kabupaten mana, Nah, kecamatan dan itu. diambil Nah, diambil punya diambil. sendiri dulu. Kita copy ya, Pak ya. Kita Iya, iya, copy iya. baru kita naruhnya tuh, Pak. Jangan di atas apa nanti kita scroll lagi kan harus harus oh Iya, ini kita iya, iya, iya. tapi di atas di mana kabupaten, kecamatan dan puskesmas desa Nah. itu di kolom di atas satunya, Pak. Iya, Nah, iya, iya. baru kita masukkan dengan pakai drag. Kita drag ke sesuai Yes. dengan kolom yang ada di Oke. bawahnya. Jadi kita nggak scroll ke atas dulu baru ngopi oh ini sini di sini di sini. Oke. Jadi dia nanti hilang sendiri, Pak, yang kita drag itu nanti dia ditempatkan pada Oh. tempat yang ini. Kemudian yang Terbawa kedua, ya. ya, yang kedua Ya. karena susunan kolom itu yang ada di alat itu dia sehabis kecamatan itu puskesmas, Pak. Ya, ya. Kan? Nah, apakah boleh kolom itu kita geser? Jadi puskesmas itu masukkan setelah kecamatan. Karena Ya. begitu kita kita geser sesuai dengan urutan yang ada di daftar alat itu,
itu kita nggak banyak mengedraftnya Pak, nggak banyak mengedraftnya, harus di draft atau di copy sama aja, tapi kita bahasa kita di draft, di draft itu artinya kan kita bawa gitu loh, dengan kursor kita kita pencet ininya kan, jadi ya. Dia cepat, lebih cepat Pak kalau kayak gitu. Oke ya, ada pengalaman aja Pak. Jadi yang Pak Astan ceritakan itu sudah ada hasilnya diluncurkan ya? Kenapa Pak? Bapak sudah ada yang ngerjain itu dan sudah dikirim kan? Nah, saya coba ada berapa? Ada 3 kemarin baru nyoba Pak. Oke. Baru nyoba. Ya, ya. Dan pengalaman saya itu susunannya itu supaya jangan kita banyak ngedraft merubahnya lagi. Itu setelah kabupaten, kecamatan, urutannya kan kemudian itu puskesmas Pak. Ya, ya, jadi, ya. Okay. Koda dan nama puskesmas baru desa. Jadi okay. Dia urut, loh, Pak. Baru pustu, okay, baru okay. Baru polindes gitu, Pak. Boleh nggak kayak gitu kita geser anunya itu? Jadi, kolom. Jadi gini, kalau begitu, ini saya kirimkan. Kalau ternyata ini membantu, pakai. Kalau tidak, pas ngerjain itu terus. Nanti kita tinggal mindahin. Setelah selesai satu, Pak Astan kirim ke grup, nanti saya rapikan, nanti saya masukkan untuk format itu seberapa susah. Tapi ya. Yang jelas, Bapak ambil Kalimantan Selatan, kabupaten ini, itu. Maksudnya Bapak kan urutannya sebagaimana SK Perdijen, gitu kan? Iya, betul Pak. Nah, boleh, boleh, boleh. Boleh. Nanti saya coba Pak ya, nanti saya kirim. Siap. Ya. Ini kalau jadi besok kalau misalnya ada lagi, bisa kita lihat sama-sama ya kan? Apakah siap, ini membantu atau enggak gitu kan? Ya. Makasih Pak Soali. Ya, ya. Jadi Bapak-Ibu, kita mengukur pekerjaan ini. Tapi satunya pekerjaan berat hanya ini. Karena yang lainnya, Bapak-Ibu tidak bikin laporan OP-OP, tetapi akan mempunyai daftar ini, bahwa ini sudah jalan, ini belum jalan. Gitu. Jadi nanti yang belum jalan itu kita advokasi. Sementara tidak ada uang untuk pertemuan. Kabupaten nggak ada. Sehingga kita harus bekerja sama dengan orang provinsi. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mereka ngumpulin orang yang kita masuk di dalamnya. Atau kita memang hanya lewat Zoom. Nanti kita akan bahas itu saat. Karena ini tahun pertama, waktu membuat rencana dulu, ngebutlah Pak Halid, Pak Mahfir dan saya itu, belum memperhatikan bahkan Bapak Ibu tidak ada ATK, tidak ada apa gitu. Jadi ini sementara nanti akan ada surat dari Dirjen kepada kepala-kepala dinas agar Bapak Ibu disediakan tempat. Itu. Iya. Ya, tapi ATK segala macam memang karena Bapak Ibu nggak bikin sih sebenarnya, hanya bikin tabel ini aja, kirim ke sini, nanti setiap provinsi akan saya masukkan menjadi Indonesia gitu. Sehingga kalau ditanya berapa kecamatan, berapa yang itu, kelihatan semua kita. Kita akan ada daerah tertentu yang blank betul. Blank kita akan tanya, ini akan kita kontra dengan data proposal. Misalnya, nanti saya dengan Pak Mahfir pergi ke Kesmas, nanya proposalnya mana saja yang sudah masuk. Kita tandain per kabupatennya. Ternyata kabupaten, belum seluruh kabupaten yang mengajukan misalnya. Kita ada datanya. Sekarang ini saya nggak bisa punya data itu. Jadi ini walaupun dibilang oleh anak-anak muda Kesmas ini pekerjaan berat, tapi saya tetap membutuhkan ini. Bahkan kalau sudah punya ini, semua untuk RSS-nya segala macam nanti nempel di sini. Angka-angkanya kita akan saya ngebuka karena saya sudah dikontrak oleh Adinkes mulai 1 Juli untuk kerja beneran. Jadi saya akan menggunakan alat-alat ini untuk merekam semua data yang ada di Bapak Ibu sekalian. Oke, ada yang mau nanya yang lain? Boleh itu, Pak, usul. Jadi, silakan. Ya, jadi bisa nggak kita punya semacam file? Kalau di RSS itu kan ada file namanya folder. Nah, jadi kita punya folder Shopee. Nanti kita bisa buka, misalnya mau lihat. Alat-alat kita buka di folder itu kan nanti kita bisa lihat-lihat misalnya sulut kayak tadi kita bisa buka-buka yang sudah Pak Sari sajikan tadi terus kita bisa ya kan kita bisa lihat-lihat sendiri dibuat-buat kemudian juga mungkin kita punya cara sendiri yang untuk kita saja
gitu. Oke. Tetapi yang untuk nasional ya seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Yes. Salwi. Tuh. Jadi Oke. kita bikinkan dibikinkan folder entah di Google Drive entah apa supaya kalau mau buka-buka saya punya mana ya gitu. Saya Ya. bisa buka sendiri gitu Pak. Boleh Pak Apa izin ke apakah betul. satu provinsi punya satu Google Drive gitu? Pak Mahfud? Begitu ya kali ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya. Oke. Jadi betul. Ya setuju, setuju. Oke. Pak Mahfud siapkan Google Drive-nya, nanti kita masukkan hal-hal penting. Ya di Jadi Google sekarang Drive ini, Pak, pasalnya yang lebih aman. Bikin di dan Google Drive jadi aman. sekarang ini kan daftar alat itu satu file dengan sekian sheet. Itu kalau saya dengan Pak Mahfud menganggap itu yang enaklah nyimpannya satu gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyopotin satu-satu ya mungkin silahkan asal jangan lepas dari itu. Saya perintahkan di copy itu karena sebelumnya ada file-file yang mungkin kecepatan karena belum selesai di kesmas sudah dibagi. Pak, saya tidak setuju dengan Bu Nora. Nanti kita diskusikan. Besok kita akan ketemu di Empress karena besok kita semua dipanggil untuk tanda tangan. Dan satu-satunya pasukan Shopee di daerah adalah kita. Di setiap provinsi dua itu. Yang Bapak-Ibu dengan mungkin bisa mengidentifikasi apakah seluruh kabupaten dapat apa tidak dengan cara klik tadi, filter tadi. Ya. Sebenarnya sudah ngukur bahwa oh kabupaten saya 35 yang sudah masuk baru 20 misalnya. Karena tadinya kita ingin Bapak Ibu yang bebannya berat ya tidak hanya dua. Tapi ternyata di Kesmas untuk tahun pertama dua. Sampai 2024 dua dulu. Kalau nggak salah. Biar aja setiap provinsi karena ya semua rata-rata dua dulu. Kalau ada orang yang Bapak Ibu totok, sementara saya Pak Astan sendirian, kemudian ada orang yang Pak Astan totok, laporin ke Pak Halik, biar dilawan ke Pak Halik, juga oke menjadi papernya saat datang. Gitu. Oke. Nanti saya akan berikan juga hasil ngitung biaya. Karena Bapak Ibu akan datang ke setiap kabupaten dalam tahun ini, sehingga dibutuhkan uang berapa, seperti transport dari Banjarmasin ke Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, rupiahnya berapa, kali uang harian, uang penginapan, secara otomatis begitu diisi langsung bisa kita tahu berapa. Kita sedang berpikir agar pertemuan awal ini yang Bapak Ibu datang ke pertemuan di mana nih, Palembang itu, karena konsentrasinya di IAS. Tetapi menurut PPK, karena dunia PO kita pusat ke daerah, dia masih ragu apa boleh dipakai orang daerah ke pusat. Nah, kita akan selesaikan besok di kantor. Nah, kalau yang PPK kan pikirannya hanya realisasinya. Pak Mahfir, Pak Halik, Pak Kawi minta dulu 12M itu akan habis atau tidak. Jadi habis itu jadi perkara oleh kita. Jadi kalau sudah 12M selesai sesuai dengan rencana maka Kementerian akan dipakai oleh Kementerian Kesehatan. Ini Pak Khalid sedang mendesain bahwa Palembang itu orientasinya ILT sehingga Menteri mau datang, Dirjen mau datang juga. Pak Khalid bilang, Pak Presiden bilang kalau gitu orang daerah juga harus datang semua. Ini kita sedang siapkan. Untuk menghubungi itu, maka nanti saya siapkan tabelnya, mengadu ke Bitung, mengadu ke mana gitu, berapa uang. Jadi bapak-bapak tarikan tarif perjalanan dinas transportasi dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten seluruh kabupatennya bapak ibu sekalian. Bahwa nanti yang dipakai hanya 367 kita belum tahu di provinsi mana yang pulih, provinsi mana yang kurang. Nah itu saya Pak Mahfir belum melacak, tetapi nanti Bapak Ibu lapor, Pak, kabupaten saya 35, tapi ternyata yang terhitung memperoleh Shopee baru 20. Itu lama-lama kita akan tahu bahwa apa betul 367.
karena 367 itu menurut Esma, kita belum lihat datanya. Oke. Pak, Pak Sawi, tadi yes. Saya mau tanya dulu, ini kan mulai kerjanya kan dari mulai Juli nih kan, pertengahan Juli. Besok tanggal 15 akan digaji separuh jadi selama Juli. Berarti kan kalau misalnya ini misalnya saya mau ke daerah ini, besok kan saya mau ke Mamberamo dan beberapa kabupaten. Apakah saya bisa mengerjakan apa yang saya mau sampaikan di sana dengan menggunakan format yang ada, atau masih pada tingkat sosialisasi langsung itu? Jadi ini pertanyaan bagus. Jadi sejak besok itu sudah kerja. Kerja kita adalah mengadvokasi, mengingatkan, kemudian menunjukkan. Ini sudah boleh dipublikasi. Tidak rahasia lagi karena sudah jadi perdirjen. Jadi misalnya Pak Patai mau ke mana besok? Mamberamo Raya sama ke itu dicukupkan dari seluruh alat ini, Mamberamonya dikumpulin, tabelnya ngikutin tabelnya Pak Tahi. Ini dapatnya ini. Kecamatan ini, nanti dari semua yang Bapak sajikan aja yang ditemukan. Jadi nanti kalau ada orang nanya di luar daftar yang dapat itu, ada orang nanya, Bapak lihat tabel ini, tabel yang saya kirimkan nanti. Karena itu daftar lengkap. Oke. Yes. Boleh. Oke, baik. Kalau ragu, zoom tetap zoom-zooman untuk seperti waktu RSSA, kita mulainya dari nggak ngerti, lama-lama kita bahasa kita sendiri semua. Waktunya lebih cepat ini karena kita tidak banyak digangguin oleh pendapat yang pro kontra, nggak ada ini. Kalau RSSA kan ada yang ngel, ada yang harus didorong-dorong. Ini mendorongnya nanti adalah kalau di sini tidak ada daftar kabupaten ini, tolong cek apakah Anda sudah bikin proposal gitu. Nah, ya. Karena saya dengan Pak Mahfud itu belum dapat proposalnya yang masuk mana saja. Atau jangan-jangan Pak Mahfud, artinya nanti kita diskusi dengan Pak Mahfud. Nah, dengan Pak Mahfud ini pandem terus, pandem. Ya, muka-muka saya bisa mengerjakan ini karena orang bilang Pak Sawir nggak pantas ngerjain kayak gini. Ini bahannya anak muda ya, nggak apa-apa lah, sama aja. Jadi saya lagi membayangkan kalau nanti ditanya di forum itu, jadi tinggal praktika. Cuma ini, Pak tolong lihat surut, klik surut, nanti ketemu gambarnya. Kayaknya ini, tapi kan saya hanya menyajikan satu sheet. Nanti kepada sheet yang lain itu sudah nyambung. Bapak nggak usah mikirin itu, karena itu bahan kita nanti. Nanti sudah ada satu sheet yang isinya hanya per provinsi, sheet yang provinsi dan kabupaten itu nanti akan link sendiri. Siap. Bapak Ibu ikuti apa yang Bapak izin. Izin, Pak. Iya. Iya, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Kami membutuhkan pertama tentunya surat penugasan. Iya. Ada sebagai dasar kita melakukan koordinasi. Kedua, seperti kita mau menulis apa surat, melakukan surat menyurat dengan dinas kesehatan provinsi kabupaten gitu, tentu perlu ada kop surat gitu ya. Apakah kita menggunakan adinkes sebagaimana RSSA? Nah, ini mohon ada penjelasan itu Pak sebelum kita bergerak Pak. Nanti kita akan karena kita punya padanan RSSA. RSSA itu Pak Subuh dikasih uang kelola. Kalau yang ini kita ini tahu ini seperti orang kesmas bilang, orang di jalan pergi, nggak sama nih. Pak Sawi sini pergi. Jadi bukan orang yang kita pegang uang, bukan orang yang uangnya dinkes gitu. Tapi kita lihat nanti karena ada MOU antara Dirjen Kesmas dengan Abinkes. Ya Pak. Oke, sip. Ada lagi? Izin Pak Sawi. Ya, di sini ya. Bu Suri, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Izin buat Bapak Ibu
Mau bertanya, Pak, ini soal form pengisian Alkes tadi, Pak, ya. Kami Sumsel sudah berjalan beberapa kabupaten diisi. Yang mau kami tanyakan, apakah ngisi itu terus atau tetap menunggu tabel yang dibilang Pak Sawi sama Pak Astan yang lebih mudah atau gimana gitu, Pak? Terus, Terus saja, Pak. terusnya. Oh, Terus terus saja, Pak. sepanjang terus sepanjang bahwa kabupaten ini dapat puskesmas ini, kecamatan ini dapat apa saja gitu. Daftar lokasi sudah pernah tapi daftar alatnya sudah bahwa nanti harus diseragamkan itu di saya aja, ke saya aja kalau gitu. Jadi nanti datangnya ke kita Mbak Suri sudah khusus Sumsel gitu. Kalau sekarang kan kalau saya nyari sendiri kan lama. Tapi kalau Ibu sudah Sumsel kabupaten ini ya, udah ikut Sumsel sendiri, Pak dan Kalte. Mana yang mudah? Asal jangan kelewatan. Jadi nanti pada ronde terakhir kita akan cross check antara dokumen dengan hasil Oke. rekapitulasi. Ya. Ya, Oke, ya. siap. Oke, Ya. makasih, Pak. Siap. Ya. Izin, Yang Pak. selat. Izin, Pak. Yes. Siapa dulu nih? Izin, Pak. Izin, Pak. Silakan, Pak Tusin. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Mohon maaf tadi saya tidak ikuti penuh karena sholat maghrib. Terkait dengan form tadi, Pak. Apakah form ini terpisah antara 2024 dengan 2025? Ya, kerjain 2024 dulu. Ya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kerjain 2024. Ya, tapi luar biasa. Izin, Pak Sawi. Ya, siap, siap. Izin, Pak Sawi. Baik, ya. Ya, Pak Sawi, berarti saya kan sudah membuat sampai 9 alat baru sampai. Jadi seterusnya tetap saya pakai itu aja ya. Dulu ya, Pak. Ya. Lanjut aja. Pokoknya rekapnya udah jelas aja ya. Ya. Tidak berantakan lagi. Siap. Ya. Ya. Izin, Pak Sawi. Terima kasih, Pak Sawi. Siap, baik, ya. Oke, izin, Pak. Seperti Pak Sawi tadi sampaikan bahwa mau melaksanakan koordinasi. Kalau kami di Sulawesi Tengah setelah melihat Pak, melihat daftar alat ini, ada dua kabupaten yang kami memang tidak mendapatkan alokasi itu. Apakah kita mau melaksanakan koordinasi ke kabupaten mengatasnamakan Adinkes atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ingat Bapak Ibu sekalian, semua puskesmas, semua putu, semua posyandu akan dapat bantuan pemerintah ini. Sayangnya mereka harus menyusun proposal. Harus menyusun proposal. Sekarang ini untuk yang sudah terjadi proposal sedang ditutup. Nanti sebentar lagi dibuka lagi untuk berikutnya. Gitu. Jadi kalau daftar Bapak sudah selesai nih, sudah dilihat seluruh daftar yang 32 itu, baru Bapak berkesimpulan, oh ini ada yang nggak dapat. Gitu. Nggak dapat itu ada kemungkinan dia belum mengajukan proposal. Atau mengajukan proposal tetapi setelah di desk, karena ada desk by Zoom, misalnya begini, saya minta alat untuk posyandu, karena posyandu saya sudah ada akhirnya minimal 4. Tapi setelah di desk, mana sih daftar 4 itu, gitu, nggak bisa nunggulkan, ditolak. Karena ngaku saja tidak boleh. Misalnya ini pusku saya ada pusku ada gedung, tapi diminta sertifikatnya diminta itu nggak keluar ya ditolak. Gitu. Karena tidak hanya proposal saja, tapi juga oleh petugas pusat. Nanti di tabel berita itu nanti kita akan koordinasi Pak Mahir setiap provinsi atau kabupaten petugas di pusatnya siapa. Nanti kita didaftarin sama ini akan kita isi itu semua. Oke, Pak. Pak Sawi, yes. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Sawi? Ya. Saya kemarin diskusi sama sekretaris Kabupaten Pesawaran. Nah, mereka itu banyak puskesmasnya sebenarnya yang memerlukan.
Tetapi waktu mereka belum tahu Shopee dan mereka waktu itu diminta Aspak, Pak. Jadi mereka ngasih data itu Aspak. dari data Aspak. Yes, yes. Nah, sebenarnya data banyak puskesmas itu, ini dilema, Pak. Ini buat cerita kita aja, Pak. Sebenarnya di lapangan itu, Aspak itu mereka isi karena di satu sisi puskesmas mau akreditasi, Pak. Alat-alat itu mesti bagus, ya. Tetapi di satu sisi, kita Aspak kan mesti real kenyataan alat yang ada. Nah, jadi ini yang maka terjadi banyak. Sebenarnya alatnya rusak, mereka tidak memintakan karena di satu sisi mau keperluan untuk akreditasi, Pak. Apakah mereka membuat proposal kita ini suruh membuat proposal ulang, Pak? Iya, ya. Nanti akan tapi nanti akan dibuka lagi proposal susulan tahun berikutnya. Oke. Okay. Nanti orang-orang yang sudah menunjukkan di aspeknya ada atau tidak ada, nanti waktu des, waktu des diterangkan, des orang kabupaten dengan pusat, nanti diterangkan bahwa alatnya rusak, alatnya menceritakan apa adanya, gitu ya. Baik. Oke. Karena oke, Pak. Tidak semua yang dinyatakan di dalam proposal ditelan oleh orang Jakarta, ya kan, hanya bukti-bukti yang mungkin gambar, mungkin apa gitu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, baik, ya. Izin Pak Sahwi, awal. Ya, Pak Awal, ya. Pak Awal, kasih nomor kode nanti, ya. Biasakan Pak Awal nomornya berapa susul, supaya saya hafal lama-lama. Oke, Pak Awal, silakan. Pak, kan ya. Kemarin saya sudah dampingi tim Takelmas ya, dengan ya. BPKRI. Ya, kemarin ya. sebelum turun lapangan, kami sudah dibagi dashboardnya. Dashboardnya alat Shopee yang sudah dibagikan. Nah, di dashboard itu saya sudah sama tadi metodenya Pak Sahwi. Sudah menggunakan pivot table dan membagi-membagi pustu yang dikunjungi. Nah, pengalaman kemarin waktu turun di lapangan, di puskesmas itu, misalnya autoclave dibutuhkan satu. Ternyata di puskesmasnya itu ada. Nah, sehingga kemarin tim BPK itu melihat lagi proposalnya. Oh, kayaknya ini nih, kalau memang nggak butuh, ya udah kami coret, pindah lagi. Terus kayak Doppler. Doppler biasanya dibutuhkan di pustu. Nah, itu kebanyakan yang rusak. Itu sampai kemarin mikroskop juga betul-betul dilihat. Kalau misalnya puskesmas punya 3, 2 rusak, itu boleh lagi sesuai dengan proposal. Nah, yang saya lihat juga itu, Pak Sahwi, mohon izin, untuk proposal 2025 itu, di dashboard itu mereka sudah punya juga, Pak Sahwi, sudah ada sampai di jenjang tuh. Itu yang kemarin yang saya lihat. Ya. Nah, yang apa untuk proposal semua itu, ini semua hampir connect-nya di punya oleh tim BPK PRI, Pak Sahwi. Itu aja sih, dan yang paling banyak itu di lapangan memang ada yang penambahan, ada yang pengurangan, kayak dental cair, ada yang rusak, itu dicek ulang semua. Dan juga kemarin itu di puskesmas yang mengeluhkan adalah khususnya di daerah terpencil adalah SDM. Misalnya dia sudah punya bidan, bidannya ternyata 4. Nah, ternyata dia punya banyak magang, ada 20 anak magang. Nah, ini juga yang harus dikoneksikan dengan tim SDM tadi tingkat provinsi. Bagaimana karena mereka juga mendapatkan insentif itu dari biaya puskesmasnya, Pak Sahwi. Ya. Itu aja sih juga kemarin jadi catatan dari tim BPKRI juga. Ya. Ya, makasih jadi, Pak Sahwi. Jadi alangkah hebatnya Dinkes ketika kemanapun mendampingi itu, apel tadi sudah di tangan. Oh, ini desa apa nih? Oh, dapatnya apa nih? Itu bagus itu. Sehingga waktu ada cerita catatan kayak gini, sebelahnya sudah dicatat. Oke. Ya. Oh, satu juga Pak Sawi yang saya laporkan. Kemarin itu di tingkat pustu,
Kami juga pada saat turun itu kami juga berinisiatif kalau bisa ngundang Babinsa, kepala desa, PKK. Nah, ini untuk apa? Untuk mengetahui nanti untuk sejauh mana apa alat dipergunakan nanti, alat bantuan. Itu yang kemarin kami lakukan di dua lokus, Pak Sahri. Ya, ya. Jadi nanti, jadi pertama begini, bahwa alat itu dirubah, itu kita sifatnya membantu, karena itu apa mas kesimpulan kita bantu bahwa yang ini dirubah begini itu kita harus punya catatan detail. Ya. Nanti kalau misalnya untuk memastikan kedudukan itu ini sudah legal apa enggak, lokasinya segala macam, ya melibatkan orang lain, tapi kita pegangannya aja. Dan ingat, kita nggak punya uang untuk mendatangkan orang. Gitu. Nggak punya uang kita. Kita hanya uang perjalanan doang, bahkan kita Zoom kita nggak dapat. Zoom yang 150 ribu itu, orang dinas, itu ada 3-4 orang yang kita akan diskusi di pusat, apakah orangnya beda-beda, atau orang itu saja yang akan ngisi aspat, yang akan ngisi BST, gitu. Jadi, Pak Mahfud dengan saya pekerjaannya banyak dan mendengarkan seperti yang Pak Awal. Pak Awal bikin laporan-laporan mesti ke kita juga, laporan ke tim dan ke kita. Sehingga dimasukkan ke siap jahit. Pak, nanti kami. Ya, ya. Ya, siap, siap. Ya Pak. Baik Pak, siap. Ya, 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 ya. Izin Pak Sawi, Pak. Sorry, Pak. Ya, siap, silakan. Enggak sharing, saya yang apa tertarik yang Bu Iin sama Pak Awal. Kami kemarin mendampingi yang tim Kemenkes sama BPKPRI itu di Musirawas, Pak. Memang antara proposal dengan yang diusulkan ada satu kabupaten, ternyata alat yang ada malah diusulkan. Jadi saran dari BPKP dan Kemenkes itu pertama mengupdate aspak kembali, kedua bersurat kepada Kementerian Direktorat Kesmas, Pak, seperti itu. Jadi apa yang namanya tidak membuat ulang proposal seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Musirawas, ya. Pak, seperti itu. Nah, sudah itu kalau pedoman kemarin untuk mempermudahkan sama seperti Pak Awal itu ada link atau dashboard yang mereka print terkait alat kesehatan yang ada di masing-masing puskesmas. Jadi bisa melacak dan ditambahkan lagi dengan kolom keterangan penempatan. Misalnya seperti nebu di mana, apakah mereka menaruhnya untuk di UGD, sudah itu yang kursi gigi. Jadi sudah ada tempatnya seperti itu, Pak. Mungkin itu, ya, ya. Pak, sharing ya, ya. Yang sudah kami apa ya, ya. Yang turut ikutin sambil belajar seperti itu. Ya, terima ya. Kasih, Pak. Ya, ya, ya. Betul. Ya. Oke. Ini ada lagi? Oh ya, izin, Pak. Yes. Ya, saya ingin mungkin tadi saya kelewat barangkali terkait dengan form, Pak. Form mana yang kita sepakati, Pak? Apa tuh? Format mana yang kita sepakati? Jadi, terima kasih. Jadi Bapak membuat rekap yang paling mudah untuk Bapak. Oh ya. Iya, iya, iya. Nanti ya, untuk ya. Masukkan ke sini nanti biar saya dengan Pak Afif. Kalau sudah ngumpul baik kan memasukkannya sudah gampang. Siap, 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 siap. Baik, makasih, Pak. Ya. Jadi setelah dicek, Bapak cek itu bahwa ini tabelnya benar, Bapak bisa pakai. Nanti saya yang memformalkan ke seluruh wilayah. Bapak Ibu tinggal pakai lagi nanti gitu. Oke. Sudah, kalau sudah kita break. Nanti kalau ada grup barat ingin masuk ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk sementara kita tutupkan. Poinnya adalah Bapak Ibu mengerjakan merekapitulasi semua yang sudah ada sampai Bapak bisa menggunakan sendiri. Nanti masuk ke format ini biar Pak tahu. Oke, makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak.